Assalamualaikum YouTube. Annyeonghaseyo. Oke, masihnya datang bersama saya sekali lagi. Sungmun O. Okay guys, clutch cover dah buka eh. Tu dia. Hyper clutch dia ada kat dalam. So, macam yang video sebelum ni, aku nak tukar balik ada punya clutch system eh. Okay guys. So, projek kita alhamdulillah dah selesai tadi. Sukses pemasangannya semua berjalan dengan lancar eh. So, yang seperti saya katakan sebelum video ni lah, saya dah nak tukar saya punya clutch system. Dan ini dia hyper clutch yang telah saya buka eh, daripada motor saya. Yang saya tunjukkan malam, saya tunjukkan yang originalnya boss dengan dia punya cover kan. Ni yang betulnya hyper clutch, dia ada indicate di sana eh. Okay, dia kalau dia punya pack, dia akan datang bersertakan dengan 5 skru washer dengan dia punya spring sekali. Beginilah. Ni dia bentuk dia. Ni dia punya plate ni, dan dengan dia punya boss sekali. Ni dia. Okey. Apa yang saya puji eh tentang hyper clutch ni eh, material dia saya berani cakap memang puas hati je. Pasal saya dah pakai dah berbulan eh, nampak macam tak terjejas dia punya condition dia, masih baik lagi eh. Macam baru pakai berapa hari aje. Okay, so ni saya nak kasih bersih sikit. Tengok ni macam mana, manalah tahu kan kalau ada orang berminat ke apa. Okay, so macam saya katakan tadi, dia datang dengan 5 spring screw, dia punya boss dengan plate, dengan dia punya special washer dia sekali eh. Special washer dia ni jangan hilang. Make sure kalau ada siapa-siapa yang beli, just be sure yang itu washer ada kat dalam dia punya pack. Okay. Alright guys, saya punya projek tadi dah jalan dengan lancar, alhamdulillah. So, waktu balik daripada workshop tadi, macam seperti seperti biasalah, tempat workshop regular saya di Entras Motorsport yang berada di Synergy at Kaki Bukit. Okay, waktu saya pulang dari workshop tadi, saya tak boleh tarik habis lah. Pasal nak kena kasih running in dulu itu clutch kan, kasih dia season dulu, kasih dia break in dululah. Tapi apa yang saya boleh feel eh, dia punya bila tukar gear, semua ada tolak, itu tolak, semua ada power macam tak putus. Dan macam semalam saya nyatakan yang ada few things yang saya tukar to replace this system eh. Saya tukar pakai Tobaki punya friction plate. Clutch plate saya pakai yang original. Clutch spring daripada CMS Motorsport. Dan jin kecil tu eh, primary gear. Pada saya punya feel, itu yang play the most important part. Pasal saya punya gear eh, daripada saya boleh katakan daripada bawah sampai hujung, gear 6 semua hidup. Semua hidup. Buka ada, buka ada, buka ada. Macam mana saya tahu, ada satu part tu eh, dekat highway ada bukit. Saya naik, biasa saya naik bukit tu nak kena drop satu gear eh, sebelum entry eh. Tapi upon entry saya try maintain itu gear. Saya boleh maneuver itu corner dalam itu gear tau, tanpa dropping down any gear. So ternyata dan terbuktilah that jin kecil tu works. So siapa yang berminat boleh cuba, boleh try dan boleh test
Saya berani recommend. Okay. Selain pada tu mungkin mungkin saya punya dia punya apa dia punya clutch spring tu dia punya tension is on the higher side lah. So maybe nak kena tune betul-betul dia punya clutch punya tolerance tu dengan dia punya free play lah. Nak kena kasi tune baru dia punya feel lagi sedap. Okay, itu aja yang saya akan katakan lah buat waktu ni. Alright guys, so kalau ada apa-apa yang anda ingat ingin saya vlog parts-parts motor ke accessories motor ke, just indicate. So jadi apa yang saya mampu, saya akan cuba vlog untuk korang semua. Okay guys, so dengan itu video saya akan berakhir di sini. Jangan lupa follow dan subscribe channel YouTube Sung Mun O guys. Itu semua gratis. Okay guys, singkat. Hingga ketemu di lain video. Assalamualaikum.